Halo. Bella, aku bertengkar dengannya lagi. Kamu bisa kesini dan temannya aku gak? Aku tunggu kamu di tempat biasa ya. Oke, aku kesana sekarang. Eh sayang, aku ada urusan, nanti aku kembali. Eh, tapi makanannya aku udah siapin loh. Ali, kenapa kalian bertengkar lagi? Gimana kabar kamu belakangan ini? Gak baik, bahkan sangat buruk. Gak apa-apa, aku akan selalu menemani kamu. Mila, aku nyesel banget. Aku pikir kalau aku dengan dia, aku bakal baik-baik saja. Tapi ternyata dia tuh seharian gak ngapa-ngapain juga. Aku muak banget. Mila, kita rujuk ya. Kamu tahu kan kalau aku masih mencintaimu. Tapi aku sudah berumah tangga bersamanya bertahun-tahun. Lalu kenapa kalau kamu udah berumah tangga sama dia bertahun-tahun? Lagian, kamu kan gak cinta sama dia. Kalau kamu kayak gini terus, itu bakal nyiksa kamu sendiri. Aku tahu, kamu masih memikirkanku kan? Kamu masih mencintaiku kan? Ali, kamu tenang dulu. Aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Terus kapan kalian mau cerai? Ali, kasih aku waktu beberapa hari lagi untuk pikirin itu semua, ya? Apalagi yang kamu pikirin? Emangnya kamu mau aku menderita sendirian? Ali, dia begitu baik sama aku. Dan aku sudah berumah tangga bersama dia bertahun-tahun lamanya. Apa alasan yang bisa aku pakai untuk bisa bercerai dengannya, Ali? Kalau kamu gak berani ngomong sama dia, aku yang bakal ngomong. Ali, tenang dulu. Kasih aku satu hari lagi. Cuma satu hari lagi, ya. Aku akan pulang dan pikirkan bagaimana cara bercerai dengannya, ya. Oke, tapi kali ini kamu jangan bohongi aku lagi ya. Sayang, kamu sudah pulang ya? Kamu belum makan? Kan aku menunggu kamu pulang dulu, baru aku makan. Oh ya, tadi kamu pergi buru-buru banget. Ada masalah apa ya, sayang? Gak ada masalah kok. Sahabatku lagi bertengkar dengan pacarnya. Makanya aku datang ke sana buat nenangin dia. Oh, aku kira ada masalah besar apa. Aku lihat kamu buru-buru pergi. Oh ya, kamu belum makan kan? Aku udah siapin makanan buat kamu. Ayo, kamu makan dong. Aku tadi udah makan di luar. Ini udah malam banget. Cepet sana kamu istirahat. Sayang, teleponmu bunyi. Aku lagi cuci tangan. Kamu tolong angkat bentar dong. Oh, oke. Okay. Halo, Mila. Kangen sama kamu. Kamu udah cerai sama dia belum? Aku gak bisa nungguin lebih lama lagi. Halo? Halo? Kamu dengar aku? Halo? Dia bilang dia sudah mengerti. King, dengerin penjelasan aku dulu. Ini gak seperti yang kamu pikirkan. Apa yang perlu dijelaskan lagi sih? Kalau kamu gak bisa berpisah dengan dia, kenapa masih memilih aku? Kalau kamu masih mencintai dia, kenapa kamu menikah dengan aku? King Kevin, kalau kamu sampai keluar dari pintu ini, kita cerai. Sudah pasti berakhir. Kamu pikir kita masih bisa bersama lagi? Aku juga bingung. Yang satu adalah orang yang paling aku cintai. Yang satu lagi adalah kamu, orang yang begitu baik sama aku. Aku juga gak tahu harus memilih siapa. Aku yang membantu kamu memilih aja. Hubungan seperti ini
biar aku yang mundur aja. Tapi kamu jangan lupa ya, bagaimana dulu dia memilih orang lain dan mencampakkan kamu. Kamu pikir dia sungguhan mencintai kamu? Enggak. Dia cuma kesepian dan kebetulan kamu yang mengisi kekosongan itu. Semoga kamu berbahagia ya, Mila.